Selamat malam peserta sidang. Saya Marion sudah datang. Hati ini rasanya girang. Ketemu Mas Desta yang sekarang bujang. Tapi itu terakhir kali kita ketemu, kamu makin kesini makin cantik ya. Ini bener ya, ini komplimen aja, maksud aku. Kurusan sih. Sikat, Desta. Ora, gue mau. Ketahuan kalau begitu. Baru duduk, lencang depan, lencang depan, lencang. Pak Desta akan memasuki kandang. Loh kok pakai kerang? Ini nyindir Pak Desta ya? Kok? Kenapa? Kerang, kerang perhatian? Kurang. Sudah bawa dari Papua. Iya. Papua. Tapi ini memang namanya tari apa ini? Tari selamat datang. Tari selamat datang. Oh, tarian selamat datang. Kalau bahasa Papua selamat datang apa? Aceh Makwe. Aceh Makwe. Keren, tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Mantap, kakak. Keren ya? Keren banget itu. Senang deh gue. Iya, sama. Seru banget kalau lihat dance kayak gini. Iya, benar. Soalnya kayak Pak Tora, ngapain? Dan tadi gue di belakang lihat di TV, lu ngunyah dulu ya. Orang pada bercanda kalau nggak dia nonton ngunyah, ngunyah. Kalau nggak senderan, garuk-garuk badan, tembok. Kita mulai ya. Siap yang mulia. Tora, siap yang mulia. Tugas kamu mengambil, menjemput, membawakan, menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Yang mulia, ya. Saya punya sesuatu yang saya mau nyatakan sebelum kita mulai. Apa itu? Selamat malam peserta sidang. Saya Marion sudah datang. Hati ini rasanya girang. Ketemu Mas Desta yang sekarang bujang. Balas dong! Hei kamu, aku yang mulia, senangnya berjumpa si cantik Marion Jol. Terima kasih, Jigel. Jalan-jalan
membeli pepaya. Janganlah lupa membeli mangga. Perkenalkan, ini yang mulia. Dia bujang karena udah duda. Sidang dalam perkara pidana dengan nomor MHS 1234593 kali atas nama terdakwa Marion Jola dengan kasus penggelapan uang warung. Wow. Saya nyatakan dibuka. Lah dia mana? Makan sih ketok palu. Buka dulu. Buka sih. Diketok dong palunya. Itu gimmick palu. Gimmick palu yang terkenal. Boleh megang palunya enggak? Mau megang palunya? Iya. Boleh. Lihat dari belum cuci lagi. Ini kan ini. Enggak apa-apa. Dilihat palunya. Wow, makannya seksi banget ya. Coba kalau cuma gigit kerupuk loh padahal. Emang. Enggak enak deh Mario. Coba lihat, Lala coba gigit. Baiklah kita mulai. Marion Jola, silakan duduk di kursi terdakwa. Santai. Batu. Serem banget. Boleh batu. Rebel banget. Jadi kalau jalan itu gak bisa jalan seperti itu. Tidak menghormati persidangan. Rigen, kamu sebagai pembela, kasih contoh, kasih tahu dong. Percuma yang boleh, tapi dia jalan, jangan nyampe sono duluan kalau mau. Iya, di sini udah. Di sini, biar ngulangin ya. Iya. Janji dulu. Iya. Janji ya. Emang jalan tadi gimana sih harusnya, Gen? Iya, ini kan ruang sidang, Jola. Ini ruang sidang main hakim sendiri, ada tata cara jalan sendiri. Gak bisa tuh kita jalan. Kenapa anak kampus dibanting juga? Jalannya gimana kayak nanti sakit? Ini kalau lihat gerakannya, lu tuh kurang luwes. Cak tuh lebih luwes loh. Sini Cak, coba Cak. Gerakannya gimana, Cak? Yang enak, Cak? Coba, ayo jalan ke depan. Ayo, pusing. Kalau gitu, ini yang barang-barangnya semua kita lakukan. Jola juga berarti. Nanti sudah dilakukan, boleh. Ya, sudah. Ini baru adil, nah. Oh. Biasa aja. Sakit hati padamu. Na.
Baiklah, saya bacakan dulu profil dari Marion Jola. Nama Marion Rambu Jola Pedi. Benar ya? Wow. Marion Jola Pedi. Sebelum jadi penyanyi, berkarir menjadi model di Kupang, benar ya? Biasa menerima foto untuk job apa yang kamu ambil? Katalog baju. Baju. Ngomong bajunya, ngenangin ya yang beli ya. Seksi banget ya. Iya. Regen, katalog apa? Baju! Baju. Oke, katalog baju. Marion Jola mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi. Walaupun kamu bukan juara, tapi kamu bisa terkenal seperti juara. Gimana rasanya? Rasanya happy, bersyukur yang mulia. Karena ternyata saya dapat rezeki yang luar biasa dari Maha Kuasa. Tapi jujur terakhir kali kita ketemu, kamu makin kesini makin cantik ya? Ini bener ya, ini komplimen aja maksud aku. Kurusan sih. Sikat Desta. Ora, gue mau. Ketahuan kalau begitu. Miguel, ya. Langsung ya boleh ketuntutannya. Siap, yang mulia. Dari Marion Jola ini diduga sebagai terdakwa penggelapan uang warung. Wah. Saya punya bukti. Pencuri bawa kabur tas berisi uang di warung kelontong saat pemiliknya tidur siang. Ada Marion Jola di sini? Ada. Ada, yang mulia. Ada. Terlihat jelas sekali itu Marion Jola. Ya. Tapi ini kayak editan yang mulia. Mana mungkin? Mana mungkin? Bawa kabur uang puluhan juta dari brankas wanita asal Kupang diciduk. Toh. Diciduk happy banget mukanya. Ini belum diciduk, ini lagi ngambil. Ini lagi ngambil. Itu pengelapan. Ini mah kayak jatuh kayak iklan gade-gade gitu ini, Pak. Kayak siluman ya, wanita berbadan motor ya. Saya mau menentukan bersalah langsung. Yang mulia, gak bisa gitu dong. Kita kalau lihat itu kan itu terlihat seperti editan yang mulia. Kita dengarkan dulu dong dari pengakuan juga. Eca. Tunggu, aku ada buktinya. Kan kayak bocah main-main kan, kayak bocah main-main kan. Ini, padahal... Marjol sudah mendapat... Marjol. Balik dulu badannya. Nah, ngomong. Marion Jola sudah mendapat fasilitas yang luar biasa sebagai pekerja warung. Ngelisnya. Gede banget. Ini fasilitas yang didapat Marion Jola. Salon, chill, kuota 100 GB, skincare, dan make up. Wow. Tuh. Padahal udah dapat fasilitas sebanyak ini, tuh. Tapi masih gelapin uang. Tapi benar, ada fasilitas ini? Iya. Enggak, saya bantu aja orang tua di warung, saya nggak dapat fasilitas ini. Oh, lihat. Oh iya, oke tenang dulu. Ini yang mulia, selain dia tidak sudah menggelapkan uang, mendapat fasilitas begini, dia menjaga warung juga tidak bekerja dengan baik yang mulia. Maksudnya bagaimana? Saya punya videonya! Mana? Ini jaga warung malah benerin rambut, malah main live, malah live. Tapi bagus videonya yang mula. Gimana itu Regen? Ya itu kan sambilan aja yang mulia. Ya, kan dia kayak security nunggu. Sekarang kita lihat langsung. Dia harusnya menjaga keamanan sih tapi sambil ngemil. Ya itu kan hal yang wajar sambilan aja. Aku juga mau ngemil. Kos, ngemil apa? Ngemilikin Om Desta. Saya wakil yang mulia. Kalau yang mulia tahan, saya maju. Itu dos jeb saya. Job desk saya. Job desk. Baiklah. Kaget gede banget. Kita mulai kembali persidangan ya. Sampai di mana tadi? Kurang mundur. Duduknya kurang mundur. Saya pikir udah di kursi. Yang mulia, gantengmu kelewatan. Marion Jola. Iya sayang. Penyanyi cantik berkulit eksotis. Apa benar budgetnya fantastis? Wow. Ya tapi kan kualitas jelas. Marion Jola ya kalau kualitasnya bagus ya pasti harga tinggi. Lanjut Eca. Marion Jola, katanya suka sesuatu yang vintage ya? Oh iya. Gua lagi nih. Enggak, kayak pacarnya yang sekarang. Ngelawak buat berdua doang. Bagi-bagi. Pacar yang sekarang vintage maksudnya. Enggak, maksudnya vintage. Soalnya pacar aku jauh lebih tua. Yang tadi di depan ini. Iya. Masa dibilang Regen kayak Terminator. Iya, gini ya. Bohong. Pak, Terminator, Pak.
Masuk. Kan pakai kacamata hitam kan di depan gini kan. Pak Terminator, Pak Terminator. Gue bilang jangan bong, gitu, Ben. Gak boleh. Bong. Berarti kan ganteng, mirip Arnold Schwarzenegger berarti. Iya, Arnold ini maksudnya. Ini apa bedanya 15 tahun ya? Tuh, beda umur apa cicilan KPR? Wah, wow, 15 tahun. Kayaknya juga cinta. Ya, ya, ya. Kan cinta gak memandang usia. Betul. Gak memandang fisik. Betul, walaupun betul. Dia kelihatan dia kayak Terminator. Wah, kacau lo, Gen. Dapat julukan baru deh pacarnya. Oke, cukup ya. Ya, aduh. Kalau begitu, Yang Mulia, saya mau memberikan pembelaan Yang Mulia. Ini adalah barang bukti yang dibawa oleh Jegel juga sebenarnya. Ya. Dia telah memisahkan uang-uang 50.000 di dalam sini. Ini adalah bukti bahwa dia telaten gitu. Jadi tidak mungkin dia melakukan yang namanya penggelapan-penggelapan uang seperti itu, Yang Mulia. Tapi ada cerita apa, Marion, dengan uang di dalam kaleng? Jadi pas sekolah, biar nggak dikasih jajan bulanan, aku minta dikasih kosannya papa mama. Jadi minta buat ngebantuin urus. Biar kalau nanti ada hasil uang kosannya, aku bagi buat bayar keperluan kosan, sama sisanya buat jajan aku gitu. Simpennya di dalam kaleng. Jadi bagaimana menurut Inggar? Marion Jelah, ternyata ini ya teman-teman, dia memulai karirnya benar-benar dari nol. Dia jadi penyanyi besar seperti sekarang, tapi dia berawal dari jaga warung. Jaga warung? Iya, berarti dia itu kan mbak-mbak Jawa. Hah? Jaga warung. Jawa di panjang jaga warung. Iya, jaga warung. Dan saya nggak nyangka, karena Marion Jola itu tidak cocok menjadi rakyat jelata. Marion Jola itu cocoknya menjadi rakyat jelita. Ah. Wow. Saya mau coba menenangkan diri dulu. Saya mau minta apa ya, semacam wangsit dan juga... Enak tuh sama bakso. Bakso! Terpaksa sidang saya skors ya. Oke. Okay. Nanti kita lanjutkan kembali. Baik. Emang menurut Yang Mulia saya salah? Iya, Yang Mulia. Gimana, Marion? Emang menurut Yang Mulia saya salah? Saya sebagai hakim harus tegas. Fokus. Harus fokus. Yang Mulia. Fokus. Yang Mulia. Tidak boleh goyang. Yang Mulia. Yang Mulia. Tidak bersalah.